kalian gak ketinggalan info-info terbaru yang akan selalu Mimin update pada channel Mimin ya guys. Nah oke guys, tanpa basa-basi kita langsung lanjut ke pembahasannya. Nah guys, kalau kita lihat di sini Lulu dan Haiko Vendor Faken itu sangat akrab ya guys. Wow, walaupun Lulu adalah ibu sambungannya Haiko Vendor Faken, tapi mereka berdua sangat akrab ya bagi ibu dan anak kandungnya. Nah pastinya di sini Haiko Vendor Faken sangat sayang ya pada Lulu, sama sayangnya seperti kepada ibu kandungnya. Nah selanjutnya kita akan bahas kisah asmara Rangga Alzok dan Haiko Vendor Faken, yang dimana mereka sangat so sweet ya guys di lokasi syuting. Nah kalau kita lihat di sini BTS yang sinetron buku harian seorang istri, di sini Haiko Vendor Faken dan Rangga Alzok sangat dekat ya guys. Wah kemana-mana pasti berdua. Pastinya di sini nih Haiko Vendor Faken, kalau kehilangan Rangga Alzok sebentar aja pastinya dicariin ya guys. Dan pastinya di sini mereka seneng banget ya, karena nggak kerasa capeknya sambil kerja sambil pacaran juga ya guys. Wah pantesan aja ya mereka seneng ya di sinetron buku harian seorang istri ini. Dan mereka juga di sini membawa berkah ya guys, karena kehadiran mereka berdua bisa menaikkan rating sinetron buku harian seorang istri. Nah semoga saja Haiko Vendor Faken dan Rangga Alzok nantinya punya sinetron sendiri ya guys. Kita doakan saja agar Haiko Vendor Faken dan Rangga Alzok agar segera menikah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah mungkin segitu dulu yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah mampir dan menonton seperti biasa. Jangan lupa tekan tombol like, share, and subscribe. Dan tuliskan tanggapan kalian di kolom komentar di bawah ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.